Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon berukuran besar yang berada di jalan Sitanala Kota Tangerang tumbang dan menimpa lapak pedagang. Dengan dibantu warga, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Pohon jenis akasia tumbang menimpa gerobak pedagang gorengan dan minuman yang berada di pinggir jalan. Selain itu, batang pohon yang tumbang juga menutup badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan. Warga berharap agar pihak terkait bisa melakukan penebangan batang pohon yang sudah berusia tua karena rawan roboh saat terkena angin. Beruntung tidak ada korban dalam musibah ini dan hanya menimbulkan kerugian material. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.